Upacara pembukuan Paskibraka Provinsi Aceh, Rabu 16 Agustus tahun 2017 dimulai. Upacara pembukuan Paskibraka tingkat Provinsi Aceh tahun 2017 siap mulai. Lanjutkan. Anak-anak kami sekalian, atas nama pemerintah Aceh, kami menyampaikan selamat dan sukses kepada anak-anak kami yang telah mengikuti seleksi dan pelatihan Paskibraka Daerah tahun 2017. Kami yakin selama mengikuti seleksi, anak-anak kami telah ditempa dengan berbagai pengetahuan, baik fisik maupun mental, agar kalian betul-betul siap mengemban amanah sebagai pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Waktu penempaan dan pelatihan kepada kalian semua tergolong singkat, namun waktu yang singkat itu bukan alasan untuk tidak dapat melahirkan kader-kader yang militan, berjuang patriotik, dan memiliki semangat kebangsaan yang tinggi. Sebagai bangsa yang besar, kita harus selalu siap kapanpun, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun. Tugas yang kalian emban kali ini merupakan tugas mulia, karena tidak semua putra bangsa mendapatkan kesempatan ini. Kalian telah diseleksi secara ketat, di mana dari sekian banyak putra-putra dan putri-putri dari Aceh, hanya beberapa orang saja yang dipercayakan sebagai pasukan pengibar bendera Paskibraka.